Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya, Ines Sucisari. Kali ini saya mau review yang desain ketiga ya. Yang tadi sudah desain pertama, desain kedua, sekarang desain ketiga. Bedanya apa? Ada beda sedikit lagi ya dengan yang desain yang tadi. Ini sama seperti yang saya pakai ini ya, gamisnya. Gamis home dressnya itu sama. Kali ini bahannya sedikit beda. Yang tadi pertama kita pakai bahan poli rayon, kemudian kita pakai bahan rayon dengan motif bunga-bunga kecil. Kali ini dengan viskos gitu. Orang di pasaran sebutnya ini bahan viskos. Bahannya adem, lebih adem dari yang saya sebutkan tadi rayon tadi ya. Ini lebih adem, lebih tipis sebenarnya, tapi lebih lembut gitu. Bedanya dengan rayon seperti itu. Kalau rayon itu adem, bahannya lebih empuk gitu ya. Nyaman juga, cuman dia lebih nampak seratnya. Kalau yang viskos lebih lembut seratnya gitu. Makanya harganya sedikit di atas yang rayon untuk yang viskos. Desainnya hampir sama dengan yang tadi, masih dengan dua macam desain per motif. Nah, untuk yang desain A itu kita juga masih pakai kardi seperti yang tadi, tapi bedanya yang ini kita pakai tile polkadot nih. Jadi tilenya ini tile polkadot, jadi lebih cantik gitu ya, lebih girly, lebih lucu gitu. Nah, ini masih dengan desain yang seperti tadi. Ini kalau dibuka kardinya hanya ada satu garis ini, tapi kita siapkan juga dalamannya. Ini mansetnya pakai manset apa, ini kaosnya pakai bahan kaos rayon lagi, jadi jangan khawatir, dia masih adem, masih nyaman dan adem gitu ya. Ini dipercantiknya dengan kardigan polkadot. Ini sama seperti yang saya pakai warna pink baby. Nah, kalau ini hijau ya, hijau mint yang cantik kalau menurut saya. Nah, ini masih dengan jenis kerudung yang tadi ya, yang seperti ini, yang depannya masih nutup tapi samping kanan kirinya kita buat terbuka. Ini untuk memudahkan beraktivitas kayak masak, nyapu dan sebagainya, tidak harus disingsingkan gitu ya kerudungnya, jadi kita buatkan yang seperti ini. Kemudian untuk yang desain B nya untuk yang gamisnya, ini masih dengan bahan yang sama. Ini hampir full ya, berarti hampir full dengan bahan viskosnya. Ini adem, kita masih coba percantik, kita buat lebih cantiknya masih di sini ya. Nah, ini dengan masih dengan apa, tile polka. Cuman yang bedanya sama yang tadi, kita pakai di apa, di rempelannya ini, di rempel dadanya itu kita pakai bahan motifnya. Yang ini sedikit lebih mahal karena bahannya, karena lebih ke bahannya yang lebih lembut, lebih halus gitu ya, seratnya lebih halus, tapi yang pasti juga lebih adem. Nah, seperti ini. Sama kalau urusan kekurangannya, ini bahan rayon, bahan viskos itu memang cenderung mudah kusut dan perlu hati-hati ketika perawatan ya, mencucinya harus hati-hati, gak usah masuk ke mesin cuci kalau sama saya. Untuk warna, selain hijau mint, kita ada warna pink. Pinknya agak keungungan sedikit, jadi cantik sekali gitu ya. Ada warna pink, bunga-bunganya bisa dilihat soft banget ya warnanya, tuh shabby banget gitu ya. Ini yang kedua ada warna krem agak coksu ya, krem agak coksu. Kemudian satu lagi agak kehijauan. Nah, ini termasuk warna-warna apa namanya, favorit ya, warna favorit untuk warna-warna cenderung soft. Motif-motifnya juga cakep banget tuh. Jadi dari awal lihat bahan ini saya sudah gitu ya, tertarik banget. Nah, kalau yang ini, yang desain dengan kardinya tadi ya, ini ada warna pink. Nah, kalau gini kan seksi banget tuh ya. Wah, ini seneng banget ya suami kalau istrinya pakai baju gini. Tapi ini cukup bisa di kamar ya, kalau keluar jangan dipakai pakai ini ya. Saya
haramkan ini dipakai keluar. Saya tidak tanggung jawab nanti ya. Ini harusnya di dalamnya kalau dipakai keluar nanti harus ada manset warna coklat. Nah, atau manset warna apa aja bisa ya. Nah, tapi kalau mau cenderung natural pakai manset coklat. Satu lagi yang ini coksu, coksu atau krem. Ini cantik banget ya, ada tile, tile polkanya di luar. Terus yang ini itu warnanya apa sih ya? Kuning-kuning agak hijau gitu. Cantik banget. Bunga-bunganya juga shabby banget. Ini pilihan warnanya. Terus juga ada masih dengan masker. Tuh, maskernya juga cantik jadinya ya. Bagus sekali motifnya. Dengan tali di belakang seperti ini. Coba sih, dicoba dulu. Nah, ini. Cantik ya, kalau misalkan mau keluar ke arisan gitu ya ke tetangga, ini begini juga sudah cukup. Kalau ini ada tali belakang ya, ada tali di belakang. Tadi ini dibuka. Nah, jadi selonggar apapun, selonggar apapun ini kan lingkar dadanya 110-120, tapi tetap kelihatan nggak gede-gedean karena ada tali. Kalau yang ini nggak ada tali di belakang, LD 110, LD 120, tapi kita buatkan ini karet, simpan karet di belakang seperti ini. Jadi nggak akan pernah kedodoran meskipun lingkar dadanya kegedean. Ya, kita buat longgar banget karena biar fleksibel ya, lebih ke ukuran-ukuran besar masuk semua gitu. Mungkin itu, terima kasih sedikit review dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ini juga jumlahnya sama, limited. Silakan di order untuk yang segera tertarik keburu kehabisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.